Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan bongkar laptop, yaitu buat ganti keyboard. Ini karena keyboardnya error, kita mencet apa keluarnya apa. Keluar sendiri dia. Pertama-tama kita matiin dulu laptopnya. Di room kita lupa sebelumnya. Kali ini Acer seri ini ya, E5 471 series. Jadi kita bongkar pelan-pelan. Ini kan ya, bautnya sudah terbongkar ya, jadi hati-hati pas buka engselnya. Biasanya kalau misalkan kayak gini agak rapuh di bagian engsel, jadi harus dipegangin kiri kanan. Ya, kita temu nih barangnya. Kita buka pelan-pelan. Hati-hati ya, ini apa kabel sound buat soundnya, lepas dulu. Kemudian kita lepas hard disk. Pas fleksibelnya. Kabel wifi. Cuma ini buat jack power. Kalian aja yang soalnya dilepas, jadi LCD sama covernya dilepas ya, biar mempermudah. Jangan lupa kabel fleksibel LCD. Selanjutnya kabel ini fleksibel keyboard, lalu kan kita lepas kabelnya. Flexible power. Kita lepas aja.
kita angkat pelan-pelan ya. Sama. Ini kita lepas dulu. Apa plastiknya? Ya, gampang banget lepas. Kayaknya udah pernah ganti kipas dia. Ini kalau misalnya belum dilepas, ini kan penguncinya nih. Jadi apa? Dilepas pakai solder ya, apa? Solderin satu-satu biar lepas. Bekas kena cairan nih. Kelihatan. Mungkin gara-gara ini jadi error dia. Kiranya udah kuat. Enggak ada yang tenggelam ya. Kita pasang kembali motherboardnya.
Ya kita teruskan lagi ya. Ini tinggal pasang baut-bautnya aja. Yang lama ya.